atas tuh. Atas tuh. We will apply a shaft and also pattern. Also chamfer. Decide the dimension and get the shape. So untuk tas ni dimension kita decide sendiri, tetapi pastikan kita dapat shape yang sama macam dalam slide ni. Okay. Pergi kepada Katia. Okay, kita ni design, part design. Okay, dia masih lagi produk, kita pastikan dia part lah. Mekanikan design, sekali lagi kita buat. Okay, task 2. Task 2. Okay. Okay, nampak kat sini dekat tree dia, dia naik task 2. Okay, yang tadi dia naik produk lah, yang ni pastikan dia part lah, bukan produk. Okay, kemudian untuk yang ni kita pilih plane. Sebenarnya saya pilih plane ni untuk plane yang saya nak lukis. Okay, masukkan ke sketch. Okay, nah roughly kita draw lah shape yang kita nak. Okay, shape dia shape macam mana? Shape yang macam ni lah. Dia ada lebih kurang 1, 2 dan 3 step. Okay, yang dia macam ni. Okay, start from origin. 1, 2. Okay, untuk step yang ketiga ni dia ada macam groove sini, dia naik dari atas ni. Kemudian macam ni. Dan kat sini dia ada lubang kat depan ni. Pergi balik sehingga dia ke axis dan tamatkan dia di origin. Okay. Untuk yang ni kita letakkan dia punya dimension. Pastikan dimension ni adalah tiada titik perpuluhan lah, 65. Okay, ini 40. This one 5. Okay. Then this one 50. And also this one 25. This one for horizon, vertical length. Now we decide for horizontal length. Okay. Oh, okay, yang ni kita buka tu sebagai 15. And this one 20. This one 20. This one 30 20. So dah kita ubah semua dimension dia kepada
nombor yang tidak titik perpuluhan. Okay. Dah siap dengan sketcher dia. Kemudian kita akan exit workbench. Okay. Sekarang kita pergi kepada shaft. Okay. Shaft. Jadi nak tunjuk penggunaan shaft. Ha. Jadi adalah shaft. Shaft. Okay. Kat sini kita kena exit. Kita kena select. Okay. Exit dia. Katakan saya ambil yang ni. Dia punya vertical ni sebagai exit dia. Okay. Saya klik. Buatnya dia rotate pada vertikal ni. Maksudnya sebanyak 360 darjah dia rotate. Okay, kita preview tengok. Okay, dah nampak lah. Okay. Kemudian juga kita perlu boleh praktis kat sini penggunaan chamfer kat sini. Okay, chamfer. Kita tengok kat drawing asal. Kat sini dia ada chamfer. Okay. Sini dia ada chamfer, kat sini dia ada radius lah. Okay. Okay. Chamfer kat sini tekan 45 degree, kita letakkan kat sini length dia 5 lah, chamfer ni 5. Okay. Maksudnya X dia 5, Y dia pun 5. Okay. Nampak chamfer. Kemudian kita akan buat fillet. Fillet ni adalah radius lah. Kat sini adalah radius. Radius kat sini kita letakkan sebagai 5. Contohnya kita preview, dapat radius dekat sini 5. Nanti ada kita dapat bucu sini kan. Kali ni kita dapat letakkan radius dia sebagai 5. Tak. Buat lubang. Radius sebagai sky. Lubang. Okay, kita draw. Circle. Okay, give a dimension. Let's say 10. Okay. So for hole, we use a pocket. Okay, pocket. Okay, and in depth 20. Preview. Okay tak? Kita nampak lubang dia tembus. Okay. And then we akan pattern. Pilih dia punya circle. Okay. For parameters, use a complete crown. Instant. 5 lubang. Okay. Reference element. This surface. Okay. And then dah. Clear dekat sini 5 lubang. Kita preview. Okay. Siap. Okay, kita expand dia punya apa body. Sini ada 1, 2 dia punya sketcher. Kemudian bagi dia isometry view and drag dia dan kita boleh save. Okay, habis. Okay.